Selepas single pertama Iqbal Zulkifli dilancarkan pada 1 November 2021 di saluran YouTube Rusa Music, ramai yang mulai bercakap kembali berkenaan pemuda tersebut. Lagu dah trending nombor satu. Nampaknya, segala kontroversi yang berlegar-legar sejak kebelakang ini melibatkan dirinya seakan berjaya mempengaruhi viewers MV lagu bertajuk Hujan itu apabila trending di tangga pertama YouTube Malaysia. Walau bagaimanapun, satu video yang dimuat naik oleh YouTube Rusa Entertainment telah kembali menghadirkan satu lagi kontroversi berkenaan pemuda berusia 27 tahun itu apabila konten yang disajikan memperlihatkan Iqbal menabur duit bernilai RM70,000. Jelas kelihatan duit-duit yang dibaling berselerakan di atas lantai dengan seorang penyanyi lelaki mengutip dan membaling not RM50 itu kembali. Udah-udahlah Iqbal. Disebabkan itu, bekas pembantu peribadi usahawan terkenal, Datuk Seri Vida telah dikecam ramai kerana memperlakukan duit dengan sebegitu rupa. Rata-rata merasakan yang Iqbal seolah-olah tidak menghormati duit dan bimbang rezeki lelaki berkenaan ditarik oleh Allah. Allah tarik balik rezeki tu baru tahu.